Bagus ya miniatur perahu pinisinya. Kerajinan khas dari Kabupaten Sumenep Madura ini terbuat dari bambu loh. Keren ya. Bambu yang digunakan untuk kerajinan ini usianya harus sudah tua. Setelah kering, potong bambu sesuai dengan kebutuhan. Proses bikin kerajinan ini masih dilakukan secara tradisional. Butuh waktu yang cukup lama untuk membuat sebuah perahu. Setiap bagian perahu seperti tiang dan layar nantinya dilem pada tiang bambu. Berikutnya kita pasang bagian lantai perahu, fams. Perhatikan juga saat proses pengeleman dengan tiang ya, biar gak gampang lepas. Sekarang tempelin deh bagian yang belum terpasang sampai bentuk kapal finisinya jadi. Sekarang waktunya pengecetan nih. Biar hasilnya maksimal, kita pakai cat semprot aja, fams. Untuk warnanya bisa disesuaikan dengan selera. Baru deh jemur di bawah matahari sampai kering. Mantap!